وأشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول وأشهد أن وأشهد أن محمدا رسول الله محمدا رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله محمد رسول الله aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi atau disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Allah. Aku bersaksi. Usai salat zuhur, puluhan jamaah tua dan muda Masjid Al-Hikmah tak langsung pulang. Mereka hendak menjadi saksi hidup atas ikrar masuknya dua bocah asal Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, menjadi umat Islam. Dibimbing Ustadz Mahmud, pimpinan rumah yatim penghafal Al-Quran Azali Bandar Lampung, dua bocah cilik ini mulai melafazkan kalimat tauhid bersama artinya. Julisir sang kakak, meski terbata-bata dengan pelantang, dia memastikan meninggalkan agama lama, untuk baru kemudian menjadi muslim. Baru setelah itu dilanjutkan oleh Pito si kecil. Setelah sah masuk Islam, semua jamaah bersama-sama mendoakan kebaikan dan semoga keduanya istiqomah menjalani agama Islam. Puncak keharuan adalah saat jamaah seimam memberikan ucapan selamat dan menyampaikan doa untuk keduanya. Sebagai saudara seakidah, sejumlah jemaah menitikkan air mata. Untuk kakak tertua Julisir, diberikan nama baru Muhammad Taufik Hidayah, dan adiknya Pito diberi nama Abdurrahman. Nama pertama adalah usulan dari seorang jamaah, sementara nama kedua adalah usul dari Imam Masjid Al-Hikmah. Dua buah nama yang syarat makna kebaikan, yakni Muhammad Taufik Hidayah adalah sosok yang senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah. Sementara nama Abdurrahman adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dengan arti hamba Allah yang maha pengasih. Proses hijrah dua bocah belia ini murni hidayah taufik Allah subhanahu wa ta'ala dan peran Ustadz Mahmud. Beliau adalah Ustadz yang juga hijrah dari Kepulauan Mentawai beberapa tahun silam. Keberhasilan membangun rumah yatim penghafal Al-Quran Tahfidz di Bandar Lampung menjadi kabar baik bagi warga kampung Simaligi, Siberut Barat, Provinsi Sumatera Barat. Secara ekonomi, pembangunan, dan nilai-nilai keagamaan, daerah kepulauan ini jauh tertinggal dari sumber daratan. Kedua orang Taufik dan Abdurrahman yang non-muslim dengan rela menyerahkan kedua putranya untuk dididik oleh Ustadz Mahmud agar menjadi manusia berguna. Perjalanan hijrah dimulai, tak mudah bisa mencapai Bandar Lampung. Sebagai wilayah Kepulauan Mentawai, terdiri dari pulau-pulau kecil yang berada di Samudra Hindia. Selain Taufik dan Abdurrahman, beberapa waktu lalu, sudah ada dua anak dari Mentawai yang sudah masuk Islam terlebih dahulu. Selanjutnya, para mu'alaf mendapatkan bimbingan intensif dari teman dan para ustadz, yakni dibimbing belajar sholat, termasuk di dalamnya tata cara wudhu sesuai sunnah.